Ya oke, selamat malam brother. Sekarang saya ada di Taman Bungkul. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang dewasa menurut pandangan wanita. Nah, seperti apa? Ikuti perjalanan saya, oke? Oke, selamat malam. Saya dengan siapa ini, Mbak? Ini. Usia Rex 21. Ini aku mau tanya, wanita kan biasanya tuh selalu bilang lelaki itu gak dewasa. Nah, iya kan? Tolak ukur atau barometernya itu apa? Kalau gak dewasa. Iya, makanya kalian selalu bilang ya, Mas ya. Lelaki, kamu tuh gak dewasa, kamu tuh kurang dewasa. Nah, itu tolak ukurnya apa? Barometernya apa? Ya, kalau suka marah-marah ada masalah gitu loh, Mas. Mesti kan kalau anak cowok kan biasanya kalau marah-marah langsung ngambeknya, kalau gak 2 hari ya 3 hari. Hah? Cowok ngambek? Iya. Oke, oke, lanjutkan. Ya gitu itu, kan okay. Itu kan gak dewasa. Oh, itu marah terus ada lagi? Ya. Apa lagi? Apa lagi ya? Cuma itu aja sih. Oke, okay, solusinya? Ya nyelesain masalahnya ya baik-baik. Terus, apa namanya itu? Dewasa itu lebih ke pemikiran, karakter atau sifat? Sifat sama pemikiran. Sifat sama pemikiran. Sifatnya bagaimana? Yang seharusnya dewasa. Ya, itu tadi. Nyelesain baik-baik. Terus emosi. Emosinya itu enggak terlalu tinggi. Egoisnya di apa? Maksudnya dihilangin. Oke. Bukannya setahu saya itu cewek lebih egois ya? Enggak semua cewek. Enggak semua cewek. Oke, oke. Terus kalau dari sisi pemikiran, apa yang Mbak lihat dari sebuah sisi kedewasaan itu, pemikirannya bagaimana sih yang diharapkan itu? Yang diharapkan. Ya, pemikiran loh ya, pemikiran bukan dari karakter atau emosi tadi loh. Pemikirannya kalau ada masalah jangan pergi aja, diselesain terus bicara baik-baik. Gimana apa cara jalan keluarnya? Oke, kalau misalkan si cewek itu susah diajak ngobrol gimana? Diajak ngomong dengan cara gini kan biasanya gitu kan, sulit dimengerti kan pemikiran wanita itu bagaimana? Ya gimana caranya cari biar cewek itu bisa ngobrol? Karena wanita selalu benar ya, kembali ke rumus. Oke, okay. Terima kasih atas jawabannya. Oke, selamat malam. Saya di sini dengan Mbak siapa ini? Mbak Betty. Mbak Betty, oke. Okay. Mbak Betty dulu ya, aku wawancara ya. Usia kalau boleh tahu, ring saja kalau nggak mau nyebut. Dua-dua. Bekerja, kuliah? Bekerja. Oh, cuma malu-malu tambah. Oh, cuma sini sih. Ini Surabaya kok. Oke, Mbak. Ini aku mau tanya nih. Biasanya kan wanita itu sering bilang, kamu itu nggak dewasa, lelaki itu nggak dewasa. Kamu itu kurang dewasa. Nah, barometer atau tolak ukur kedewasaan itu seperti apa sih kalau pemikiran wanita itu? Dewasaan. Yang dimaksudnya itu gimana? Apa? Coba ya, biasanya kan wanita kan sering, kan wanita sering bilang, lelaki yang ini kurang dewasa, kamu itu kurang dewasa. Nah, arti kedewasaan atau tolak ukur kedewasaan itu seperti apa menurut wanita itu? Relangan itu, belum, gak belum ngalah. Iya, terus. Saya naik dewe, menangnya dewe. Terus, ya. Bisa, cemburuan. Hai? Cemburuan, saya naik dewe. Cemburu kan tandanya sayang, kan? Iya, tapi cemburuan itu kelebihan, Mas. Saya gak marino, iki konco, iki sopong. Oh, contohnya ngono. Tapi naik dewe, gue udah arewe, tuh, los. Iya, tak Mas, ngono tak Mas, amin, Mas. Iya lah ya. Iya, dia kok pada lurus dua siji, tapi kak motornya gak lurus, menggok. Pasar Indonesia ras. Apa kok di transfer? Indonesia. Oke. Oh, itu di masih sampean maksud. Si itu sampean maksud dak dewasa itu gitu ya. Oh, yes.